berdua dengar tak bunyi itu? Saya pun dengar juga. Bunyi itu macam dari zaman aku saja. Jom kita pergi tengok. Assalamualaikum, Kak Nadia. Waalaikumsalam. Jumpalah duduk. Apa khabar semua? Kami sihat. Kak Nadia buat apa ni? Oh, ni. Oh, Kak Nadia sedang masukkan not-not lagu ni kat dalam komputer. Ha, hobi masa lapang. Mandai juga kakak bermain keyboard. Tak ramai yang ada kebolehan bermain alat muzik. Eh, kakak tak adalah pandai sangat. Mula-mula dulu kakak cuba-cuba je. Dah lama kelamaan ni jadi minatlah pula. Jadi mak kakak syorkanlah kakak masuk kelas muzik. Tu yang kakak pandai tu. Apa topik kita hari ni? Hari ni kita akan berbincang mengenai mengenal diri dan potensi diri macam kebolehan kakak bermain alat muzik ni. Oh, potensi diri. Sebenarnya kan setiap individu ada kebolehan masing-masing yang boleh kita kembangkan. Macam kebolehan main muzik ni hanyalah salah satu daripada pelbagai lagi kebolehan lain yang ada. Apakah contoh-contoh yang lain, Kak Nadia? Banyak sangat, Irene. Contohnya macam kebolehan bercerita, kebolehan bersukan ke, kebolehan mengira dengan cepat. Dan ada juga di antara kita yang mempunyai kebolehan menulis dengan hebat. Menulis pun dikira sebagai satu kebolehan juga, Kak Nadia? Bukankah semua orang kena tahu menulis? Betul. Memang semua kena tahu menulis. Tapi tak ramai di antara kita yang boleh menulis dengan bagus. Contohnya macam kita tulis ucapan untuk hari guru ke, kita tulis sajak, puisi, syair, macam itulah. Oh, begitu. Fahamlah saya. Baiklah, sebelum kita teruskan perbincangan kita lagi, apa kata kita saksikan dulu sketsa kita minggu ini. Nak tengok tak? Sketsa kita bertajuk Potensi Diri. Jom. Episod kali ini mengisahkan Ashraf, seorang pelajar yang mempunyai latar keluarga yang sederhana. Ayah Ashraf bekerja sebagai peniaga gerai makan. Ashraf merupakan seorang anak yang rajin. Setiap kali habis sekolah, dia akan membantu ibu dan ayahnya di gerai jualan. Ashraf mempunyai cita-cita untuk menjadi seorang wartawan yang terkenal. Dia mempunyai impian untuk pergi ke seluruh dunia dan menulis berita tentang pemimpin-pemimpin terkenal di setiap negara. Walaupun rakan-rakan sebaya Ashraf memperlekeh Ashraf, namun Ashraf seorang yang yakin pada diri. Dia tidak memperdulikan perkara yang orang lain cakap tentang dirinya. Sebaliknya, dia terus berazam untuk menjadi seorang yang berjaya di samping dapat memenuhi impiannya. Beginilah sikap Ashraf. Dia sentiasa membantu ayahnya berniaga di gerai makan. Setiap kali habis waktu sekolah ataupun cuti hujung minggu, Ashraf akan membantu ayahnya.
Walaupun Ashraf mempunyai cita-cita untuk menjadi seorang wartawan yang terkenal, namun dia juga merupakan seorang murid yang pemalu. Sungguhpun Ashraf mahir dalam menulis karangan, akan tetapi setiap karangan yang ditulisnya hanya disimpan di dalam sebuah buku. Tiada seorang pun pernah melihat hasil kerja Ashraf selama ini. Salim merupakan kawan sekolah Ashraf. Berbeza dengan Ashraf, dia agak nakal di sekolah mahupun setelah habis waktu sekolah. Pada suatu hari, Salim telah datang mengajak Ashraf untuk bersama-sama pergi ke kedai permainan video. Ashraf menolak pelawaannya dengan memberi alasan bahawa dia kena membantu ibu dan ayahnya menjaga gerai. Salim telah ternampak buku yang sedang ditulis oleh Ashraf dan merancang sesuatu untuk mengambil buku tersebut. Ashraf, apa yang awak tulis dalam buku tu? Dah lama saya lihat awak asyik berkeping dengan buku tu. Apa yang istimewa sangat? Tak ada apa-apa yang istimewa. Boleh bagi saya tengok? Tak perlulah, lagi pun tak ada apa-apa. Oleh sebab Ashraf menolak permintaannya, Salim telah merampas buku tersebut dari tangan Ashraf. Sayangnya ketika hendak melarikan diri, Salim telah terlanggar Cikgu Hisham yang kebetulan lalu di tempat dia melarikan diri. Buku yang dirampas itu telah terjatuh. Apa yang awak buat ni? Sampai saya pun awak tak nampak. Tak ada apa-apa, Cikgu. Cikgu Hisham telah mengambil buku yang tercicir itu dan melihat nama Ashraf di hadapannya. Cikgu Hisham sedar bahawa Rosli dan Salim mungkin telah merampas buku tersebut daripada Ashraf dan melarikannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, cikgu. Nak makan? Boleh juga. Tapi saya sebenarnya nak jumpa dengan Ashraf. Nak pulangkan buku ni kepada dia. Dia ada ke? Ada. Ada di dalam. Sila masuk, cikgu. Assalamualaikum, Ashraf. Saya percaya buku ini kepunyaan kamu. Betul, cikgu. Semalam Salim bawa lari buku ni. Tak tahu kenapa. Tak mengapalah. Nanti saya akan panggil dia di sekolah. Saya sebenarnya nak awak menyertai pertandingan menulis karangan peringkat kanak-kanak sempena bulan kemerdekaan ni. Mengapa pula saya, cikgu? Saya lihat cara kamu menulis karangan dalam buku ni begitu baik sekali. Tahap penulisan kamu hampir sama dengan tahap pelajar tahun 6. Dan saya rasa kalau kamu menyertai pertandingan kali ini, sekolah kita sudah tentu berjaya mendapat tempat pertama ataupun kedua. Betul ke, cikgu? Kalau begitu, saya akan cuba. Baiklah adik-adik. Macam mana dengan drama tadi? Sudah tentu adik-adik nampak bagaimana Ashraf yang pada mulanya dia tidak menyedari akan potensi yang ada pada dirinya, akhirnya dia sedar bahawa dia mempunyai bakat menjadi penulis yang hebat. Kan aja, kalau saya berada di tempat Ashraf tadi, saya akan berterima kasih kepada Cikgu Hisham kerana dia telah membantu saya menyedari bakat yang saya ada. Sebenarnya kita juga boleh mengetahui bakat yang ada pada diri kita melalui ibu bapa kita ataupun kawan-kawan kita yang lain. Dengan mengetahui bakat yang ada pada diri kita, insya-Allah satu hari nanti kita akan menjadi seorang yang berjaya. Tapi kita mesti ada sifat-sifat lain juga untuk menjadi orang yang berjaya. Betul tak, Kak Nadia? Betul tu, Ajun. Kalau kita lihat contoh drama tadi, siapa boleh bagi tahu akak apakah sifat-sifat positif yang ada dalam drama tadi? Ashraf seorang budak yang bertanggungjawab. Dia selalu menolong ayahnya. Tidak membazir masa, pandai berjimat cermat. Lagi? Tidak mudah terpengaruh dengan rakan-rakan.
Kalau sifat-sifat negatif pula ada? Ada, pemalu. Tapi bukan pada tempatnya. Walaupun rakan-rakan sebaya Ashraf memperlekeh Ashraf, namun Ashraf seorang yang yakin pada diri. Dia tidak memperdulikan perkara yang orang lain cakap tentang dirinya. Beginilah sikap Ashraf. Dia sentiasa membantu ayahnya berniaga di gerai makan. Setiap kali habis waktu sekolah ataupun cuti hujung minggu, Ashraf akan membantu ayahnya. Walaupun Ashraf mempunyai cita-cita untuk menjadi seorang wartawan yang terkenal, namun dia juga merupakan seorang murid yang pemalu. Sungguhpun Ashraf mahir dalam menulis karangan, akan tetapi setiap karangan yang ditulisnya hanya disimpan di dalam sebuah buku. Tiada seorang pun pernah melihat hasil kerja Ashraf selama ini. Ashraf menolak pelawaan dengan memberi alasan bahawa dia kena membantu ibu dan ayahnya menjaga. Salim telah ternampak buku yang sedang ditulis oleh Ashraf dan merancang sesuatu untuk mengambil buku tersebut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, cikgu, nak makan ke? Boleh. Boleh juga. Tapi saya sebenarnya nak jumpa dengan Ashraf. Nak pulangkan buku ni kepada dia. Dia ada ke? Ada. Ada di dalam. Sila masuk, cikgu. Saya percaya buku ini kepunyaan kamu. Baiklah adik-adik. Hari ini kita ada seorang tokoh yang akan bersama-sama dengan kita di studio. Tapi tokoh ini hanya akan bersama dengan kita melalui talian internet sahaja. Canggih tak? Dengan teknologi yang kita ada sekarang ni, kita tak perlu lagi menjemput tokoh kita ke studio. Cukup sekadar kita berhubung dengan dia melalui internet. Jom kita tengok. Assalamualaikum Tuan Haji Ushim, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khabar baik. Adik apa khabar eh? Khabar baik. Kami di sini ingin menemu ramah Tuan Haji mengenai tajuk kita, iaitu bagaimana kita hendak mengenali diri kita. Tuan Haji, bolehkah Tuan Haji nyatakan apakah maksud dengan mengenali diri? Okey, mengenal diri maknanya ialah bagaimana kita melihat kepada kekuatan dan juga kelemahan diri kita. Setiap manusia berbeza-beza dari segi kekuatan dan juga kelemahan diri. Ada orang yang mana dia mempunyai kekuatan-kekuatan dia, dan ada orang ada kelemahan dia. Tidak semestinya seorang individu itu dari sisi psikologi dia ada, kata orang tu, kekuatan dia sahaja dan tidak ada, kata orang tu, kelemahan dia. Setiap orang ada kekuatan dan ada kelemahan dia. Jadi kekuatan-kekuatan ni kita ambil contoh pada seorang tu ialah seperti seseorang yang ada kelebihan dari segi misalnya kemahiran-kemahiran. Ada orang dia ada dari segi IQ dia bagus, tetapi mungkin dari segi kemahiran dia kurang.
Tapi ada pelajar misalnya ataupun individu yang mana dari segi mungkin matematik dia lemah, sains dia lemah, tetapi dia ada kemahiran dari segi misalnya nak membaiki apa nama ni, katakan basikal ke, motor ke, jadi mekanik ke, ataupun boleh membuat perkara-perkara yang lebih kepada skill, yang lebih kepada kemahiran. Sebab dari segi kekuatan dan kelemahan ini, manusia ada tiga sebenarnya, iaitu dari segi akal, dari segi emosi dan juga dari segi skill, kemahiran dia. Jadi sebab itu kita ni berbeza-beza antara satu sama yang lain, dan kalau kita tengok dari segi kata orang tu positif dan negatif juga, seseorang tu ada misalnya kalau positif tu baru kita tengok ada individu tu dia rajin, dia misalnya kata orang tu suka menolong orang, itu sifat-sifat yang mana ada kekuatan pada diri dia. Tetapi yang negatif pula pada diri dia, kemungkinan dia susah untuk kata orang tu bekerjasama dengan orang, susah nak menolong orang dan sebagainya. Dan ini yang kita katakan iaitu kekuatan dan kelemahan diri. Kalau kita katakan bahawa setiap orang ada kelebihan dan ada kelemahan dia dalam dari segi kekuatan dan juga kelemahan tadi. Jadi ini setiap orang adalah perkara ni, dan kita dalam menerima hakikat ni bahawa kita semua ada kelebihan dan ada kelemahan. Tuan Haji, bagaimana kita hendak mengatasi sifat-sifat yang negatif dalam diri supaya boleh menjadi orang yang berjaya? Kita laklah pertama sekali iaitu mengenal pasti atau mengetahui apakah kelemahan-kelemahan yang ada dalam diri kita. Contoh misalnya kelemahan-kelemahan, misalnya kita tahu kalau kita sebagai seorang pelajar kita kurang pandai dalam mata pelajaran matematik ke, dalam sains ke, ataupun kita kurang pandai dalam komputer ke, ataupun misalnya kita kurang pandai bergaul dengan rakan-rakan ke dan sebagainya. Ini kita panggil iaitu dari segi kemahiran bersosial lah. Jadi kita ada nampak kelemahan-kelemahan kita itu, pemalu ke, ataupun kita seorang yang misalnya cepat marah ke, cepat melenting ke. Jadi kita naklah mengenal pasti dulu apa kelemahan-kelemahan itu. Sebab kelemahan-kelemahan ini yang dinyatakan bahawa sifat-sifat yang negatif itu. Jadi kadang-kadang disebabkan oleh kelemahan-kelemahan ini menyebabkan kita mungkin kurang kawan, ataupun kita dari segi pelajaran misalnya kita makin lemah dan sebagainya, dan ia akan mempengaruhi dari segi konsep kendiri kita, keyakinan diri kita. Kita hendaklah ada azam untuk kita berubah. Jadi caranya ialah untuk kita nak berubah ni, dan kata orang nak berjaya tu, dan kata orang tu nak mengatasi sifat-sifat yang negatif ni, salah satunya ialah kita hendaklah pertama sekali kita mempunyai fikiran yang terbuka. Kita hendaklah ada fikiran terbuka. Kita hendaklah sentiasa ada kata orang tu boleh menerima teguran-teguran daripada ibu bapa kita, daripada guru-guru kita, daripada kawan-kawan kita. Orang yang berjaya ni biasanya dia boleh menerima teguran. Dan yang kedua, kita naklah ada azam untuk berubah. Kita dulu misalnya seorang yang pemalu, kita cari kawan, kita berkawan. Jumpa orang misalnya, kita beri salam dulu. Kita beri dulu selamat sejahtera ke. Satu lagi senang, itu kita senyum dulu. Senyum dengan seseorang itu. Kemudian kita naklah sentiasa bahawa berfikir bahawa menanamkan sifat-sifat yang positif dalam diri kita. Sifat positif di sini ialah kita nak sentiasa menanamkan dalam diri kita ni sifat-sifat positif. Contoh misalnya, kita baik sangka pada orang. Jangan kita ada buruk sangka. Kalau kita ada buruk sangka, maka dia akan mempengaruhi pemikiran kita. Kita akan jadi seorang yang kata orang tu sombong, bongkak, kita tak mau bertanya orang dan sebagainya. Kita nak adalah baik sangka. Baik sangka di sini ialah setiap orang ada kelemahan. Tuan Haji, bolehkah Tuan Haji nyatakan apakah ciri-ciri pelajar yang cemerlang? Okay, kalau kita lihat dari segi kecemerlangan, kalau kita tengok definisi kecemerlangan itu sendiri, mana cemerlang ni maknanya seseorang yang mencapai satu standard dalam peperiksaan. Contoh dia dapat markah A, ataupun misalnya dia dapat misalnya markah yang lebih daripada 80%, maka itu kita panggil cemerlang. Cemerlang di sini maksudnya ialah seseorang itu maknanya bukan sahaja cemerlang dari segi akademik, nampak tu, kecemerlangan dari segi sosial, dari segi kemahiran hidup. Maknanya secara keseluruhan lah kecemerlangan itu. Jadi bagaimana nak cemerlang? Ini penting ni. Iaitu seorang tu hendaklah, kata orang tu, menggunakan kelebihan-kelebihan yang ada dalam diri dia. Setiap kita ni kita dah tahu tadi bahawa setiap orang tu ada kekuatan ada kekuatan. Tapi kebanyakan kita ni kita tak tahu potensi kita, bakat kita. Jadi kita sebagainya, maka kita hendaklah pergi sekolah dan kita masuk persatuan-persatuan badminton, persatuan misalnya sukan dan sebagainya. Di situlah kita memperkembangkan bakat kita yang ada. Maknanya kita pergi kepada satu kata orang tu persaingan yang sehat,
dengan rakan-rakan sebaya kita. Kalau kita belajar, seorang pelajar, kita naklah mempunyai cara-cara belajar yang betul. Bagaimana kita nak membahagi masa belajar. Bagi masa kita belajar macam mana. Kemudian bahasa belajar ni mana? Di sekolah macam mana? Di sekolah misalnya kita belajar daripada pagi sampai ke petang. Contoh eh. Ataupun kita misalnya di rumah macam mana? Kita nak belajar. Eh? Jadi cara-cara belajar ni pun akan mempengaruhi seseorang itu untuk menjadi cemerlang. Kesimpulan di sini, kita lihat untuk menjadi pelajar-pelajar yang cemerlang ini ialah seseorang itu adalah yang pertama sekali menggunakan kelebihan-kelebihan yang ada pada diri dia, dan yang kedua hendaklah sentiasa mempunyai cara yang betul untuk belajar. Ini sangat penting dalam kehidupan kita sebagai seorang pelajar yang cemerlang.